asik sekali nih teman-teman. Jadi pengen juga nih naik kuda. Wow. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, kali ini saya berada di Pantai Seminyak Bali. Ya, bisa dibilang ini akhir musim liburan ya teman-teman ya. Siapa nih yang kemarin habis dari Bali liburan? Silahkan tulis di kolom komentar nih jika teman-teman ada pengalaman yang ingin disampaikan nih teman-teman. Oke, kali ini kita akan melihat seperti apa suasana di akhir musim liburan saat ini di Pantai Seminyak Bali. Ikutin terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Dan terlihat juga untuk hari ini di Pantai Seminyak banyak juga wisatawan nih teman-teman. Tapi kita masih berada di sini. Nanti kita akan keliling di ya pinggir-pinggiran pantai lah sambil melihat suasana terbaru ya teman-teman. Jadi sekarang kita ini berada di trek joggingnya. Nah ini. Jadi trek jogging ini sampai ke Pantai Kuta Bali ya, tentunya sudah sering saya sampaikan, teman-teman sudah hafal nih mungkin. Atau mungkin ada yang pernah nyoba nih jalan atau jogging dari sini sampai ke Pantai Kuta Bali nih teman-teman. Oke, kita akan melanjutkan. Nah jadi untuk Pantai Seminyak ini teman-teman ya, tadi saya perjalanan menuju ke Pantai Seminyak ini ya sedikit macet sih. Di jalan Legian Kajo teman-teman ya, di sana sedikit macet tadi, dan di jalan Pantai Kuta juga sedikit macet. Namun lalu lintas bisa dibilang lancar juga sih. Ya macet-macet lancar lah teman-teman ya, namanya kemacetan kan nggak tentu juga. Dan kita akan kemana ya? Sebelum kita lanjut buat teman-teman jangan lupa diklik dulu nih tombol like-nya biar makin cus lagi. Oke, kita sambil jalan teman-teman ya, kita akan menuju ke pantainya. Di sini banyak sekali turis-turis yang berjemur nih teman-teman ya. Buat teman-teman yang ingin berjemur juga mungkin di sini bisa nih berjemur di sini. Jadi banyak juga kursi-kursi pantai yang sudah terpakai semua nih teman-teman di sini ya. Karena memang di sini tuh ramai sekali Pantai Seminyak ini. Wow, banyak juga yang main-main di pinggir pantai, yang mandi-mandi ya teman-teman ya. Yang penting tetap selalu hati-hati nih buat teman-teman semua ya. Mungkin teman-teman ada request nih di tempat-tempat wisata yang ingin diketahui, silahkan ya ditulis di kolom komentar juga. Dan untuk saat ini sendiri di Pantai Seminyak ini cukup ramai teman-teman ya. Banyak turis-turis mancanegara yang bermain pasir itu ya di belakang itu, asik sekali. Jadi seperti inilah teman-teman untuk situasi dan suasananya. Nah ini ya sambil main-main pantai sama anaknya, asik sekali. Kita akan lanjut. Untuk angin sendiri ya cukup kenceng nih teman-teman ya. Oh, kalau menghadap ke sini gelap ya, tapi kalau menghadap ke sana silau nih teman-teman. Nah, jadi tadi saya parkir di belakangnya mana ya? Kafe di sana itu ada Taris Cafe teman-teman ya. Saya tadi parkir di belakangnya Taris Cafe. Kalau di Pantai Seminyak ini memang hanya membayar tiket parkir saja untuk kendaraan. Oh, mbaknya ke sini nih. Untuk cuaca sendiri bisa teman-teman lihat ya, ini cerah sih sebenarnya tapi sedikit mendung juga nih teman-teman yang di sini. Nah ini bisa dilihat, nggak tahu nanti ini sunsetnya kita dapat sunset yang bagus apa enggak nih teman-teman ya kalau mendung seperti ini. Ya intinya untuk Pantai Seminyak Bali saat ini cukup ramai, dan ini pun juga bisa dibilang akhir musim liburan ya teman-teman, karena sebentar lagi sudah masuk sekolah lagi nih buat anak-anaknya yang lagi sekolah.
Oke, kita sambil lanjut lagi, sambil jalan pelan-pelan menikmati suasana di Pantai Seminyak ini. Tentunya buat teman-teman yang penasaran untuk pantai-pantai di Bali yang lainnya, silahkan ditulis di kolom komentar nih teman-teman. Atau mungkin kemarin ada yang habis dari Pantai Seminyak nih pas liburan ya, musim liburan, silahkan ditulis di kolom komentar nih teman-teman. Nah, jadi di sana itu banyak kafe-kafe ya teman-teman ya, dan kita juga bisa jalan di trek jogging yang ada di sana. Nah, kalau kita di kafe-kafe itu asik juga sih teman-teman ya. Dan untuk kafe-kafenya ini sampai malam nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin nyantai-nyantai di kafe-kafe ini asik sekali. Sampai malam ada live musik juga biasanya. Kalau jam segini sih masih belum ya live musiknya. Biasanya sih live musiknya tuh mulai ya pas matahari terbenam lah teman-teman ya. Itu rame sekali biasanya. Tapi yang paling rame di sini tuh ada di La Plaza nih teman-teman. Nah, saya juga kurang tahu kenapa di La Plaza itu paling ramai. Mungkin teman-teman ada informasi yang ingin disampaikan ketika di Pantai Seminyak, kenapa di La Plaza paling ramai? Silakan nih ditulis di kolom komentar nih teman-teman. Ya, seperti inilah suasananya. Bisa dibilang syahdu juga ya untuk menikmati suasananya ini teman-teman. Banyak yang mandi-mandi di pantai di sana kalau kita bisa melihat. Namun kalau dari kamera sedikit jauh ya, kecil teman-teman. Sebenarnya banyak yang mandi-mandi tuh agak ke tengah. Wow, di sini ada kuda juga nih teman-teman. Nah, ini di depan. Waktu itu naik kuda itu 150 ya. Gak tahu sekarang naik kuda berapa nih teman-teman. Ini asik sekali nih naik kuda di sini ya. Wow, asik sekali nih teman-teman. Jadi pengen juga nih naik kuda. Wow, mbaknya ke sini. Oh, mbaknya ke sini teman-teman. Terus juga nih. Nah, kita melewati beberapa kafe-kafe di sini. Kalau teman-teman ingin nongkrong-nongkrong di sini itu bisa sekali ya. Di kafe-kafe yang ada di belakang saya ini. Kesimpulannya sih untuk hari ini di Pantai Seminyak banyak turis mancanegara dan wisatawan domestik juga teman-teman. Jadi asiknya itu kalau di kafe-kafe yang ada di sini itu semuanya ada live musiknya teman-teman ya. Jadi tambah asik. Tapi kalau jam segini masih belum ada live musiknya. Oh, silau sekali nih menghadap ke sana. Wow, banyak ke sini terus ya teman-teman ya. Oh, jadi banyak yang lari-lari ini. Seru juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat nih untuk teman-teman semuanya. Nah, itu ada yang masih berjemur, asik sekali. Nah, itu di depan ini foto-foto ini teman-teman ya. Kita sampai di depannya La Plaza nih teman-teman. Ya, itu di depan sana itu La Plaza. Jadi di La Plaza itu paling ramai teman-teman di sana. Dan full musik juga. Oke, kita sambil lanjut ya, ramai sekali untuk saat ini. Kita tadi cukup lumayan nih jalannya teman-teman. Nah, ini ya, jadi di depan kita ini La Plaza. Wah, ini anak-anak ini main-main pasir ya, senang sekali. Ya, semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman yang sedang merencanakan liburan ke Bali dalam waktu dekat. Atau mungkin ada teman-teman yang merencanakan untuk liburan ke Bali. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan mengobati rasa kangennya nih. Tentunya sudah banyak yang kangen ya dengan tempat-tempat wisata di Bali ini teman-teman.
ramai sekali. Jadi untuk pantai Seminyak ini juga satu garis pantai dengan pantai Kuta Bali ataupun pantai Legian, teman-teman. Nah itu banyak yang berjemur ya. Banyak yang berjemur, teman-teman, turis-turis. Ada yang terbangin layangan juga. Karena memang anginnya cukup kenceng, jadi kalau buat terbangin layangan cocok sekali, teman-teman, di sini. Nah itu di belakang itu sedang belajar surfing ya. Nah jadi di sana itu ada beberapa petugas penjaga pantai ya, yang menginformasikan mungkin air laut mau pasang atau gimana juga nggak tahu sih. Disuruh agak minggir ke sini, nggak boleh ke tengah-tengah nih teman-teman ya, apalagi itu anak-anak di sana. Nah itu anak-anak itu yang di sana ya. Nah di sana itu shelter kebencanaan nih teman-teman ya. Jadi di penataan pantai Samigita ini ada dua shelter kebencanaan. Di depan sana ada di pantai Seminyak di Gapura Utama, dan di belakangnya pasar Seni Kuta Bali, teman-teman. Nah itu anak kecilnya dikasih informasi ya sama penjaga pantainya. Ya tentunya harus selalu hati-hati teman-teman ya. Kita sambil lanjut terus. Kalau bisa disimpulkan sih di pantai Seminyak ramai. Mungkin ada yang baru datang di Bali nih. Silakan nih tulis di kolom komentar teman-teman yang baru datang di Bali untuk liburan. Semoga liburannya selalu menyenangkan pokoknya buat teman-teman semua ya. Oh banyak kesini-kesini teman-teman ya. Ya beginilah suasananya pantai Seminyak. Nah itu di sini nanti juga ada live musik teman-teman. Nah itu ya di belakang saya ini. Karena memang di kafe-kafe yang ada di sini itu selalu ada live musik setiap sore. Nah itu di depannya La Plaza. Kursi-kursi pantai atau pingbacknya itu ya di ini teman-teman. Dimundurin karena tadi air lautnya cukup lumayan ya ombaknya sampai ke sana. Jadi tadi kena. Ini makanya dimundur-mundurin. Ya, seperti inilah teman-teman suasana terbarunya. Kalau untuk di sini full musik. Full musik di sini. Ini banyak anak-anak mainan pasir ya, seru sekali. Jadi di La Plaza sini paling ramai teman-teman ya, di antara kafe-kafe yang ada di sini. Teman-teman juga bisa parkir di belakangnya La Plaza ya, di belakang La Plaza itu juga banyak yang parkir di sana teman-teman. Asik sekali pokoknya suasananya. Asik sekali teman-teman ya di sini sambil menikmati minuman dingin. Wah mantap sekali. Semakin sore semakin ramai di sini teman-teman ya. Ini saya berada di ini kafenya Taris, Taris Bali namanya. Nah, biasanya di sini itu ada live musik, tapi ini masih belum siap ini ya. Nah, ini live musiknya di sini biasanya teman-teman ya. Tapi masih di prepare ini untuk live musiknya. Oh, air laut sedang pasang nih ya sepertinya. Asik
asik sekali teman-teman ya. Ini ada yang main apa nih, main bulu tangkis juga, asik sekali lah pokoknya. Kalau untuk pantai Seminyak sendiri ini bersih teman-teman ya, pantainya bisa teman-teman lihat sendiri, untuk pantainya ini bersih dari ujung sana tadi. Wah, itu mataharinya ya, silau sampai ke sana itu bersih pantainya teman-teman. Biasanya itu kalau pagi hari juga ya, pagi hari itu di trek jogging sini itu ramai teman-teman biasanya. Oke, kita lanjut sambil menikmati suasana yang syahdu ini di pantai Seminyak Bali. Semoga video-video yang saya berikan ini bermanfaat nih, apalagi teman-teman yang merencanakan untuk berlibur ke Bali. Jangan ragu lagi pokoknya liburan ke Bali. Kalau untuk lalu lintas memang di beberapa tempat wisata ya teman-teman, di beberapa tempat wisata lalu lintas cukup macet ya untuk akhir-akhir ini karena memang musim liburan. Tentunya setelah menonton video ini jangan lupa nih untuk di-share ya ke teman-teman yang lainnya, agar semakin banyak yang tahu kalau tempat-tempat wisata di Bali ini ramai, khususnya di Pantai Seminyak. Karena di Pantai Seminyak ini menjadi salah satu pantai favorit ya teman-teman, favoritnya wisatawan domestik dan juga wisatawan mancanegara. Wow, banyak kesini lagi nih. Jadi kalau teman-teman kesini wajib nih foto-foto ya, selfie-selfie, kosongkan memori dulu nih sebelum liburan ke Pulau Bali ya teman-teman. Apalagi di Pantai Seminyak ini banyak sekali spot menarik untuk foto-foto. Nah ini di depan ini selfie-selfie nih, itu ada yang nerbangin layang-layang juga. Ini anaknya turis ya teman-teman. Nah ini dia, lucu sekali. Yang di sini mainan pasir. Tentunya kalau ke Bali wajib nih teman-teman main ke Pantai Seminyak. Nongkrong-nongkrong di sini. Karena di sini tuh sampai malam juga teman-teman ya. Nah, ini ya foto-foto ini bawa tongsis. Asik juga nih teman-teman di sini. Banyak juga ya turis-turis mancanegara nih teman-teman. Nah ini mau foto-foto ini, asik sekali. Oh, bikin story, bikin video. Nah di sini juga ada live musik teman-teman ya, di depan sini. Ini namanya The Camplung Cafe ini, yang sebelah sini. Jadi The Camplung Cafe ini sebelahan sama La Plancha teman-teman. Oh, kita menghadap ke sana ya sekarang ya, sambil menikmati matahari nih teman-teman. Silau nih.
tentunya ikut senang melihat di Bali ini semakin ramai teman-teman. Nah ini turisnya habis surfing atau mau surfing ini. Biasanya kalau yang surfing-surfing itu di pantai Batu Bolong itu ramai sekali di sana teman-teman. Dan oke nih teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya untuk videonya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu support untuk video-video informasi yang saya berikan ini. Dan buat teman-teman jangan lupa tinggalkan di kolom komentar nih jika ada informasi yang ingin disampaikan. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada. Dan salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih.